Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Mayangan, maaf, Kecamatan Kanigaran. Yang kami hormati Bapak Pengawas TKSD Kecamatan Kanigaran, Bapak Pengawas Pendidikan Agama Islam. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite beserta pengurus. Yang kami hormati Bapak atau Ibu dari SD Kanigaran 2 dan 5, Bapak Ketua Panitia beserta pengurus kegiatan gebiar seni SD Kanigaran 1, Bapak Ibu guru serta karyawan karyawati SDN Kanigaran 1 yang saya hormati, Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6 SDN Kanigaran 1 yang berbahagia, serta anak-anak kelas 6 yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti acara gebiar seni SDN Kanigaran 1 dan sekaligus penyerahan kelas 6 kepada wali murid yang pada pagi hari ini kita laksanakan dengan penuh hikmat. Selawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin hadirat serta anak-anak yang telah dapat melaksanakan dan hadir di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan gebiar seni ini, walaupun mungkin kami merasa sangat sederhana, namun inilah kemampuan kami. Para panitia telah berusaha sekuat tenaga untuk dapat melaksanakan kegiatan ini. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih kepada panitia dan seluruh wali murid yang telah mendukung, membantu pelaksanaan kegiatan ini, sehingga apa yang kita harapkan, yaitu pelaksanaan gebiar seni ini dapat terlaksana seperti sekarang ini. Bapak Ibu, bahwa kegiatan gebiar seni ini merupakan program sekolah di akhir tahun pelajaran. Namun kegiatan ini tidaklah seperti sekarang ini dapat Bapak Ibu nikmati tanpa bantuan dari Bapak Ibu wali murid. Oleh karena itu, Bapak Ibu, harapan kami semoga kegiatan ini bisa berlanjut untuk anak-anak kita yang masih duduk di kelas 5, 4 dan seterusnya, nantinya setelah duduk di kelas 6
akan kita adakan kegiatan semacam ini. Adapun tujuan kami melaksanakan kegiatan gebyar seni ini, Bapak Ibu, adalah untuk menunjukkan bahwa kami yang telah diberikan amanah oleh Bapak Ibu untuk mendidik, melatih, membimbing putra-putri panjenengan, hari ini dalam kegiatan ini bisa Bapak Ibu nikmati, bisa Bapak Ibu ketahui, inilah hasil bimbingan kami bersama teman-teman guru SD Kanigaran 1. Kurang dan lebihnya tentunya kami mohon maaf, kami menyadari Bapak Ibu bahwa kemampuan kami terbatas. Oleh karena itu mohon kritik dan saran ataupun dukungan, kiranya kegiatan ini di tahun-tahun yang akan datang akan lebih baik lagi dan bimbingan kami akan lebih kami maksimalkan. Itu pun berkat dukungan dan bantuan Bapak Ibu semuanya. Untuk anak-anak kelas 6, kalian sudah 6 tahun berada di SD Kanigaran 1, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, menimba ilmu, berusaha, berjuang demi masa depan kalian sendiri. Setelah kalian menyelesaikan kegiatan yang terakhir, yaitu ujian sekolah yang bertaraf nasional tersebut, kalian tinggal menunggu hasilnya. Dan Pak Guru berdoa, mudah-mudahan kalian sukses semuanya, sehingga dapat melanjutkan cita-cita kalian sampai tercapai. Pak Guru dan Bu Guru, mohon maaf, manakala selama Pak Guru dan Bu Guru membimbing kalian, ada salah, ada hilaf. Itu sifat dari manusia, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Pak Guru dan Bu Guru mohon maaf. Dan atas kesalahan kalian, selama kalian belajar bersama Pak Guru dan Bu Guru di SD Kanigaran 1, insya Allah sudah kami maafkan. Juga kepada Bapak Ibu, orang tua, wali murid, kami mewakili teman-teman guru dan karyawan-karyawati SD Kanigaran 1. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ketika apa yang kami sampaikan, apa yang kami berikan kepada anak-anak untuk mengantarkan anak-anak ini kepada cita-citanya, ada kekurangan, ada keterbatasan, itulah kemampuan kami. Oleh karena itu, mohon untuk diterima yang sedikit ini, mudah-mudahan menjadi berkah dan manfaat untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak nanti menjadi anak-anak yang sukses, anak yang selamat, anak yang soleh dan solehah. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya mewakili teman-teman guru maupun karyawan-karyawati, karena anak-anak ini sudah ada di akhir program belajarnya dan sudah menyelesaikan semua program belajarnya di SD Kanigaran 1, maka hari ini izinkan kami menyerahkan kembali kepada Bapak Ibu Wali Murid kelas 6. Teriring doa, semoga anak-anak kelas 6 tahun 2016-2017 ini menjadi anak-anak yang sukses. Demikian sambutan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.